Latar belakang gereja PTMC Keramat Pulau memilih literatur pada bulan Desember yang lalu ketika susunan departemen ya sudah terpilih. Kami dari Departemen Penginjilan Perorangan memilih untuk kita juga sebenarnya awalnya nggak tahu juga mau lewat yang mana, apakah melalui literatur ataukah melalui kesehatan. Kalau melalui pendidikan kita sudah punya sekolahnya, tapi yang ada pada saat itu kita ya meminta hikmat daripada Tuhan, dan kita mendapatkan jalan untuk mengundang IAFCO dari Solo untuk mengadakan satu pelatihan dynamic training untuk mengingatkan jemaat pentingnya untuk menginjil. Dan kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Januari selama 3 minggu, ya, hari Sabat dan hari Minggu selama 3 kali. Dan hasil dari dynamic training itu kita melihat sepertinya melihat sumber daya di jemaat, dan juga kita melihat oh ini untuk lebih mudah seperti melakukan penginjilan literatur. Dan kita mencoba untuk memulai dengan penginjilan literatur, karena untuk penginjilan melalui kesehatan sepertinya kita belum mempunyai SDM yang cukup. Itu latar belakangnya. Harapannya tentu saja kita pertama-tama adalah tingkat keikut sertaan jemaat dalam kegiatan ini. Dan puji Tuhan, kami membuka juga bagi jemaat-jemaat lain yang berpartisipasi, dan hingga di bulan ke-6 ini tingkat keikut sertaan dari jemaat lain cukup banyak, sehingga kita bisa mencapai 30 orang dalam melakukan penginjilan literatur. Dan yang kedua, target kami adalah seluruh Jakarta Pusat. Selama tahun 2016 itu sudah kami ketok pintu rumahnya, karena posisi gereja ada di wilayah Jakarta Pusat, dan kami targetkan seluruh Jakarta Pusat sudah diketok pintu, setiap pintu rumahnya. Itulah target kami. Saat ini jangkauan terbesar adalah dari pintu ke pintu. Untuk itu kami mengundang khususnya saudara-saudara kami di belahan Indonesia yang lain agar semakin aktif untuk menyelesaikan pekerjaan ini, khususnya di Indonesia. Dengan kegiatan literatur yang kami lakukan, dan kita mencoba melakukannya secara rutin, kami merasakan dan mendapatkan beberapa fakta bahwa iman kami bertumbuh, dan kami menemukan di dalam masyarakat sangat dibutuhkan pekabaran kesehatan. Dan kami merasa pas untuk membagikan literatur ini kepada masyarakat. Juga kami merasakan dampak terhadap kami bahwa selain iman kami bertumbuh, kami merasakan kebutuhan akan terus belajar firman Tuhan untuk mengisi pengetahuan kami, untuk terus menumbuhkan iman kami, dan untuk membagikannya kepada masyarakat. Dari kegiatan literatur yang kami lakukan di masyarakat, kami menemukan bahwa banyak sekali kebutuhan akan pekabaran kesehatan. Banyak sekali kita temukan penyakit-penyakit gaya hidup yang berada dan sangat umum ada di sekitar kita, di masyarakat. Dan
kita datang dengan sanggupan yang sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Kita membagikan buku-buku literatur dan mereka menyambutnya dengan baik, bahkan banyak sekali permintaan akan health expo dan seminar-seminar kesehatan. Bahkan pada hari ini, pada saat kita melakukan penginjilan literatur, ada sebuah gym yang meminta untuk diadakan health expo atau seminar kesehatan. Jadi kita bisa masuk melalui pintu kesehatan, melalui pintu seminar-seminar kesehatan atau health expo, yang kemudian kedepannya kita harapkan akan terbuka kembali pintu untuk belajar Alkitab. Dan ini bisa kita lakukan. Dan pintu Bible study atau belajar akan firman Tuhan tidak akan terbuka bila kita tidak mulai dari literatur, kemudian health expo dan seminar kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Mari kita lakukan penginjilan literatur sehingga masyarakat mengenal akan kesehatan, mengenal pekabaran kesehatan, dan mereka akan mengenal akan firman Tuhan. Mereka mau belajar lebih dalam firman Tuhan, dan mereka akan mengenal Yesus.